Assalamualaikum warahmatullah. Ni ada saya dapat satu soalan dekat WhatsApp ni, kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Saya nak minta pendapat apa nak buat kalau kawan sekerja jenis suka mengumpat, mengutuk dan buat fitnah. Ini kat mana-mana pun banyak berlaku lah ya. Baik tempat kerja ke, kita belajar kat kelas ke, kat universiti ya, di kilang, di jabatan, di mana-mana berlaku. Jadi apa nak buat kalau kawan kita ni memang jenis yang mengata, mengutuk, fitnah dan sebagainya, itu biasa untuk dia. Dan ramai orang, mereka memandang remeh perkara ni. Ya, sebab mereka dah terbiasa. Sebab sekitar mereka memang orang mengata, mengumpat ni biasa saja. Padahal, mengumpat itu dosa besar. Salah satu dosa besar adalah mengumpat. Apatah lagi fitnah. Mengumpat ialah mengatakan keburukan orang yang betul-betul berlaku. Dia punya alasan bila mengumpat, aku bukan mengumpat. Ini cerita betul ni, ini kisah betul ni, aku bukan mengumpat. Menceritakan keburukan orang di belakang orang itu, orang yang dikutuk ataupun diumpat itu tidak boleh nak mempertahankan dirinya, itu namanya mengumpat. Itu dosa besar. Kata Nabi, kalau kita mengumpat orang, dosanya ibarat kita apa nama memakan daging kawan kita tu mentah-mentah. Bayangkan, ya. Jadi kita kena ingat, mengumpat itu ialah memburuk-burukkan orang tentang kisah benarnya yang buruk. Kita hebahkan. Fitnah ialah menyatakan sesuatu yang memang tak betul. Ya, tak betul tentang keburukan orang, itu fitnah. Jadi apa nak buat? Persoalannya apa nak buat kalau ada geng macam itu? Yang pertamanya, please lah. Sebab benda ni benda yang amat-amat serius. Kita pula orang Islam digalakkan untuk, bukan digalakkan, diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib. Ya, kita menyampaikan benda-benda yang baik-baik, yang makruf, dan nahi mungkar mencegah, menghalang kemungkaran. Sebab kata Nabi, kalau kita ada kuasa, halang dia dengan tangan. Hey, stop, hentikan dengan tangan, dengan kuasa. Keduanya dengan mulut. Kawan, ya, ini benda ni, anu mengumpat ni. Dia dah jatuh mengumpat. Tetapi dengan lemah lembut, dengan hikmah, supaya orang tu tak sentap. Memang dia tu memang orang silap. Dan orang silap ni memang hatinya tak apa betul. Orang suka mengumpat, mengata, mengutuk, memfitnah ni, hatinya kotor. Jadi bila hati kotor, dia mudah sentap. Sebab setan banyak bertapak ke hatinya. Jadi kita kena ada hikmah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita kena tegur dia dengan hikmah. Jadi kita puji kebaikannya. Boleh kita tegur, yang kau cakap ni ya sebenarnya fitnah ya, ataupun ini termasuk dalam gulungan mengumpat. Mengumpat ni aku dengar pun aku berdosa. Jadi aku sayang ke engkau, aku hormat ke engkau, so kita kena hentikan. Itu satu cara kalau kita ada kekuatan, keberanian dan kemampuan untuk menegur cara darah. Itu yang terbaik. Yang keduanya, kata Nabi, kalau kita tak sanggup, ya, kita kutuk dalam hatilah. Ya. So, artinya, bila kata kawan saya namanya Zarul, ini bukan nama sebenar. Ya. Dia Zarul. Ya. Zarul ni pula jenis yang suka mengumpat. Bila dia Zarul ni, orang panggil dia Datuk. Ya. Tok. Bila Datuk ni nak mengumpat aja, kita pun terus, kejap, Datuk. Ya. Datuk pun, halo, kita pun jalan. Tiap-tiap kali nak mengumpat kita, halo, kita pun jalan. Seolah-olah ada orang panggil. Orang tak ada orang panggil pun. So, tiap-tiap kali dia nak mengumpat, kita cari excuse untuk larikan diri dari tempat itu. Itu, lama-lama orang tu akan perasan, every time aku nak cakap benda macam mesti dia lagi. Ini, ataupun tiba-tiba phone tertinggal. Jatuh, saya tiba-tiba cekopuk ni, cekopuk. Not terbura dah ni. Kita nak buang yang besar. Kita nak pergi toilet. Itu cara. Tapi kalau kita tak ada kemampuan untuk menegur ataupun kita takkan nak cari excuse nak lari, sebab kita ada kerja kan, tiba-tiba orang nak mengumpat ya, kat tempat kita pun kena lari, kerja kita terbengkalai, kita terpaksalah cakap terus terang. Kalau tak mampu bercakap direct, kita hantar message, kita ke SMS ke WhatsApp ke ya, kita cakap secara personal ya, aku sayang kat kamu. Tapi kena ingat ya, kita kena tegur orang, puji dulu. But Thompson ni ibaratnya, kalau kita nak dapat injection daripada nurse atau doktor, doktor akan sapu kita dengan alkohol. Artinya kita puji dia. Yang keduanya, di samping ini, sebab orang yang mengumpat, mengata, mengutuk dan fitnah ni sangat besar dia punya dosa dan apa nama kesan impak negatif, kita doakanlah. Sebab doa kawan untuk kawan makbul. Jadi dalam diam, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, di rumah, di mana-mana, doa kawan untuk kawannya makbul selama mana tak hebah kat orang. Sebab malaikat dari langit turun untuk mengaminkan doa kawan untuk kawannya. So ramai orang komplain kawannya mengumpat, mengata fitnah, tapi terlupa nak doakan dia. So pertama, tegur kalau mampu, kena doakan dia dengan penuh kasih sayang. So ini yang wajib anda dan saya lakukan. Sebab
kalau kita dialah mendengar orang mengumpat pun dosanya sama dengan si pengumpat. Apatah lagi kalau mendengar orang fitnah dan menyampaikan, masya Allah, banyaknya dosa kering yang kita lakukan tanpa sedar dengan sedar. Ya, minta ampun, minta maaf. Jom hentikan fitnah, mengutuk, mengata fitnah di tempat kerja atau di mana-mana untuk dapat keberkatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.